Sampai saat ini aku tak mengerti apakah salahku. Coba katakan, kalaupun berpisah aku tak kuasa keutuhan cinta. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fitri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Raiga dia empat di sini. Kali ini kita balik lagi ke live seru nih ya. Betul. Karena ada pasangan yang semakin hari semakin seru. Semakin hari semakin seru. Ini pokoknya yang paling gak berhenti diminta. Iya, sama subscriber kita semuanya. Betul. Wah, live seru lagi Zailan. Jujur. Kan ini kita mau ngerasin yang lagu baru ya. Bukan lagu yang baru tayang lah ibarat kata. Nah, kita tuh masih punya utang sebenarnya sama kalian gitu kan. Yang musikal kemarin itu belum kita reaksiin. Masih banyak lagi video-video Zailan yang lama banget yang belum kita reaksiin. Tapi ini karena kayaknya ini hot banget. Permintaan dari subscriber kita, kita duluin dulu ya. Terima kasih. Ada mengapa pertengkaran antara Zailan? Ada pertengkaran nih tuh, dari Bulan Permata dan Zainul. Gimana nih lagu pertengkaran ini nyanyikan duet? Wah. Dia duet oleh Bulan Permata dan Zainul. Langsung aja yuk, pertengkaran. Tiba-tiba langsung bareng dan harmoni itu masih ragu-ragu ya, masih kayak janjian gak janjian gitu ya kan, tapi bareng dari awal. Wow, mengejutkan, menggelegar gitu. Loh kayak suara petir dari awal. Ini salah satu lagu Bunda Yuta Babel yang apa ya, legend sih aku bilangin lagu ini ya. Intro awal tuh panjang. Bener. Kalian dengerin ya lagu-lagu zaman dulu tuh. Iya. Yeah. Awal tuh bisa 1 menit, bisa 1 menit, 2 menit gitu. Gitu. Ya. Kenapa ini kayaknya dari hati banget rasanya? Setuju enggak kalian coba nih kayak bener-bener ngomong gitu ya gak sih? It's okay. Kadang-kadang kita juga kadang-kadang lupa lirik, kadang-kadang ngeblank gitu kan. Iya, kadang-kadang tuh yang sebenarnya apa coba? Lagu yang kita biasa nyanyiin gitu. Berbicara banget ya. Dari apa ya, body language-nya ya.
mengapa tak intonasinya pernah dia ya kan diriku. Wow. Cara banget ya. Ini aku nggak pakai cengkok ya, dia pakai cengkok yeah. lagi loh, marahnya pakai cengkok loh. Dimarahin kayak gitu aku senyum-senyum gak ketawa yeah. Kok indah kali marahnya ya. Wow, si parah. Musikal apa bukan? Oh, apa gimana? Ini pakai ya Zen? Anda? Oh. Bagus sih, bagus sih, aku suka. Yeah. Zainul sekarang udah semakin berkembang lah ya. Kalau di MNC jujur lit nggak ada kesempatan untuk berakting, mm-hmm. ya kan? Hanya bernyanyi aja. Nah di sini dia bisa ngasah aktingnya lah, bisa ngasah semuanya. Jadi kayaknya lancar bener, kayak nggak yeah. pakai skrip yeah. gitu ya. Lancar ini. Bener. Sepertinya ah sudahlah. Nih, oh, tolong di spill nih. Zen, jangan editing sampai apa? Gimana? Zen, lo jangan sampai berita ini nanti masuk di bangka pos ya. Wah. Ternyata kita kuat-kuat bangka pos. Bikin gosip deh. Kalau ada kepala. Ini rame bener. Mengerti. Kritik banget. Itu enak banget. Oh. Wow. Nah itu ide yang bagus, bagus ya, bagus gitu supaya ya. Ini idenya jadi ini memang musikal juga kali ya masuknya ya, dibikinnya wow ini aku ngeliat kayak sedihnya Wulan ini benar-benar. Iya, jangan-jangan karena berantem nih pas nyanyi. Wah, itu kayak dua-duanya tuh saut-sautannya yeah. tuh dari hati banget, boy. Oh. Oh. Ini. Gila sih, keren banget. Keren banget. Aduh. Wow. Nyanyinya ibarat kata actingnya 90. Tapi pas ngobrol-ngobrol gini, pas dialog ini, kok actingnya di 1000 ya? Iya, bener. Kok bener-bener kayak dari hati? Iya. Wow. Peluk. Wow. Cewek sayang. Wey, hey, kok jadi gak gosip? Lebih baik ngomong, daripada dicuekin. Kok relate ya? Kok
kok relate ya? Kenapa terus? Oh enggak lah. Yang ngikutin Zainul pasti tahu deh. Zodiak Zainul ini Cancer. Cancer kalau marah kan diem gitu kan. Jadi kayaknya relate deh ini ceritanya gitu kan. Oh, iya enggak sih? Aduh. Improve nya tadi gila, itu tolong. Tolong. Aduh, Zain, aduh. Cuma bisa bilang tolong. Oh, tolong. Dan aku sukanya lagi nih adalah ini kayaknya soundman-nya orang Indosiar deh. Hmm? Cuma tuh sebagian itu nanti efeknya ditambahin sama dia. Ini di Jeropi ya. Iya kan? Indosiar kan kadang-kadang tuh ada saat-saat yang dramatis tuh dia akan nambahin efeknya, diapainnya gitu kan. Nah ini kayaknya soundman-nya Indosiar deh. Dan aku suka pas Wulan nyanyi dalam hati kayak berdari-dari hati yang normal kan aku tak kuasa gitu kan kuasa. dia panjangin di ku ya aku tak kuasa kayaknya bener-bener blank banget itu Zain dua kali di situ kepleset kepleset gitu. Tapi aku sukanya penekanannya sih, pemenggalannya. Kayak kenapa pertengkaran antara kita. Jadi kayak ngobrol gitu loh. Asik. Aduh, Wulan, tolong. Ini kayak mana nih nyengkoknya enak kali. Aku julukin kamu Ratu Cengeng ya, Wulan ya. Dia nyanyi tuh kayak nangis gitu. Iya, benar-benar. Iya kan, Ratu Cengeng gitu. Jadi lagu-lagu sedih tuh dimakan. Nah, benar-benar. Kayak Isdalia kan. Iya. Lagu-lagu sedih tuh dihajar habis sama dia. Wulan juga nih, kasih lagu sedih tuh benar-benar yang dapet banget sedihnya. Oh. Dibikin musikal loh, bener ya. Karena dari sumberkan kita kan langsung bang pertengkaran dong, dahsyat kata dia gitu kan. Ada apa nih dahsyat? Mungkin
di-improve apa gitu, atau mungkin ulannya terbang-terbang. Wah, itu siap beneran ya. Enggak, jadi memang enggak nyangka aja ada dialognya ternyata di tengah-tengah lagu gitu. Jadi menambah apa ya, ternyata dramatis lagu ini gitu. Dan nyanyi pun mereka enggak kayak biasa aja. Nyanyinya tuh makin lebih bertutur kalau mereka nyanyinya. Ya kan? Jadi kayak musikal gitu ya. Iya, dan improve-improve-nya tadi Zain sama Wulan. Aduh, best banget. Apalagi ref kedua itu, aduh. Dasyat improve-nya mereka nih. Jujur nyanyinya dari awal sampai akhir ini benar-benar dari hati. Kayak iya kan? Biasanya kan ada apa namanya? Penghayatan yang up and down. Kalau ini benar-benar dari awal sampai akhir gitu. Sampai kayak lagi chit-chatnya aja tuh kayak dari hati gitu. Aduh, apakah memang mereka sudahlah. Lebih baik langsung mereka aja channel ini ya. Jawab sendiri aja di komen ya. Seperti apa ya? Like, share video ini ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.